La'anallahu man awa muhdithan. Allah melanat orang yang melindungi. Awa, ya melindungi muhdithan. Ya, muhdithan ini dua harokat. Bisa dibaca muhdithan, orang yang mengadakan perkara baru. Dan bisa bermana muhdathan. Muhdathan artinya hal yang baru. Ya, jadi kalau diterjemahkan, kalau dibaca muhdithan, Allah melanat orang yang melindungi Pelaku ikhdat melindungi pelaku bidah, pelaku perkara baru, pelaku kejahatan. Dan kalau dibaca muhdasan, itu diterjemahkan Allah melaknat orang yang menganut muhdas, orang yang menganutnya, orang yang menyandangnya, orangnya yang dilaknat. Orang yang melindungi pelakunya, orang yang melindungi apa namanya orang yang menganutnya langsung. Jadi itu bedanya. Kalau yang pertama yang dilaknat orang yang melindungi pelaku bidah. Kalau yang kedua yang dilaknat orang yang menganutnya langsung dua-duanya dilaknat. Al-ihdas muhdithan itu dia mengadakan hadas. Hadas itu banyak bentuknya. Bisa dengan dia berbuat bid'ah, bisa dengan dia menumpahkan darah, bisa dengan dia melampaui batas. Jadi kadang, -kadang dia sudah membunuh, dia lari. Nah, ini kan namanya orang yang sudah mengadakan perkara. Jadi kalau misalnya ada orang yang membunuh, terus dia lari, nah, siapa yang melindungi orang yang lari ini? Nah, ini dilaknat orang yang melindungi. Itu kalau bacanya muhdithan. Kalau dibaca muhdathan, si pembunuh itu sendiri dilaknat sama kalau dia ada ahlil bida. ahlul bidah. Ahlul bidah dia lindungi ahlul bidah ini. Maka dia dilaknat karena melindungi siapa? Ahlul bidah. Dan dia sendiri kalau berbuat bidah, dia juga apa? Dia juga kenal laknat. Jadi ini mencakup juga orang yang sekarang ini jadi kalau ada orang yang dicari polisi, dia pergi lindungi, nah ini masuk di dalam laknat, dilaknat masuk di dalam lanat. Tidak boleh ada yang melindungi pelaku bidah. Jadi masuk di dalam dosa besar.